udah hilang ban yang mana? Ownernya ganti HSR, velg yang di bawah 3 juta. Banyak ada apa-apa aja? Nih, stoknya velg sama ban 1.650. Wah, ini murah sih. Wow. Sultan lagi ada di JW Racing. Ngapain Sultan di sini? Sultan lagi pengen ganti velg. Bukan dong. Tepatnya Sultan lagi pingin ngelihat ini toko nih. Ada barang terbaru apa? Dan kayaknya ada mobil yang lagi ganti velg di sini nih. Sampai lupa. Alamat JW Racing itu ada di Jatiwaringin, guys. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Instagramnya gue taruh juga di bawah sini. Satu lagi, WhatsAppnya. Jadi teman-teman yang komen, bang, WA-nya berapa? Nih, ada. Mari kita lihat mobilnya ganti velg apa dan ada velg second terbaru apa nih di sini nih. Karena JW Racing ini salah satu toko bursa velg dan ban second berkualitas nih dari TKB Group. Ini lagi udah hilang ban ya, mana? Bannya lagi diganti, guys. Velgnya terutama. Guys, di sebelah gua ini udah ada Om Franz, ini owner dari mobil Nissan Livina nih, yang lagi ganti velg ya, Om. Iya, ganti velg. Om Franz, aku mau nanya sedikit nih, Om. Boleh. Tadi pakai velg standar, Om ya? Iya, benar, standar Livina. Standar Livina nih. Tahu toko JW Racing dari mana, Om? Saya tahu dari online. Oh, dari online? Iya, online. Online itu banyak pilihan lah dia. Banyak pilihan. Jadi kita mau velg model apa, ukuran berapa, ada. Ada. Jadi dikasih tahu sama toko online JW Racing, pilihannya Om tertuju pada velg HSR ya. Betul. Penasar? Karena bagus-bagus juga saya lihat di sini. Iya, betul sekali. Penasaran kan teman-teman velg apa nih yang dipilih Om Franz di online? Stay tune terus, jangan skip-skip. Om Franz, makasih banyak nih, Om. Thank you. Setelah jadi, aku pengen nanya lagi nih gimana perasaan Om pakai udah ganti velg. Oke. Oke, siap, Om? Boleh, siap. Oke, Om. Thank you. Wah, guys, ternyata ini standarnya dari mobil Grand Livina nih. Ownernya ganti HSR. Apa ya? Jangan disebut karena masih penasaran belum kasih lihat. Ini kita per standarnya dulu kita kasih lihat. Wah. Nah, guys, standarnya Livina ini sendiri dia masih di ring 15 dengan standar lebarnya berapa sih ini, Bang? Lebar standar 5,5 ya? Tuh. Yang diganti ini PCD berapa lebar berapa? 6,5. 6,5 ring 15 sama ya? 6,5 offsetnya 42. Offsetnya 42 lebar 6,5 ya. Wah, guys. Ini lagi proses pemasangan ke velg yang akan dipasang di Livina. Tungguin. Nah, di sebelah gue ini udah ada Mas Ahyar nih. Nah, itu dia. Mas Ahyar ini adalah sebagai apa, Mas? Kepala toko di kacapnya di toko velg JW Racing. JW Racing ya. Mas Ahyar, gue pengen nanya nih. Velg yang di bawah 3 juta ada apa aja? Ini stoknya. Ini ada yang standarnya. Velg Brio Satya tipe E. Ring 14 untuk harganya velg sama ban 1.650. 1.650.000. Iya, Om, udah murah banget nih, Om. Wah, ini murah sih. Ini masih bisa nego enggak nih? Masih bisa nego, Om. 1.650. 1.650 harga nego di toko. Nego di toko. Betul. Gua turunin cepek dikasih enggak nih? Boleh. Nah, tuh 1.550, 1.550. Lu langsung datengin ke toko JW yang ketemu Mas Ahyar, bilangin kata Sultan atau 1.550. Gua mau beli ini velg, langsung datengin. Velg bawaan mobil Honda Brio. Nih. Bannya juga masih tebal, kita lihat. Kurang lebih 75%, Om. 75%. Kasih lihat nih secara langsung. Nih, 75%. Semuanya sama ya, hampir sama ya? Iya, seragam semua satu merek. Satu merek semua ya. Wah, cakep. Selanjutnya nih, Om. Ada apa lagi nih? Untuk yang racing variasi, ini ada velg racing ring 15. PCD-nya 4x100/1.4. Ini untuk harganya cuma 1.800. 1.800 dapat velg racing aftermarket yang velg sama ban. Velg sama ban lagi loh. Iya, 1.800 bannya masih 70% lah. Iya, masih 70% nih bannya nih, guys. Velgnya ya agak dipoles-poles sedikit, kece lah ini. 1,8 juta dapat velg racing, murah banget. Nego enggak? Harga nego, Om.
Harga nego nih ya? Nego di tempat om. Wah cakep. Terus lagi? Ada lagi, hah? HSR ring 15. Wah ini ring 15 nih? Iya, HSR Naples ring 15. Ini bisa untuk mobil apa aja nih? Ini ring 15 PCD 4x100 buat Jazz. Buat Jazz? Yaris. Vios. Nissan Mat. Masuk ya? Iya masuk dia. Nah ini sendiri dia single PCD mas ya? Single PCD dia om. Di 4 berapa nih? Ini 4x100. 4x100 ya? 4x100 untuk harganya peleknya aja Rp2.850.000. 2850 velg iya. Only nih, belum betul, termasuk om. Ban 2750 dikasih gak nih? Kasih om. Langsung jadi langganan. Iya 2.750.000 bawa nih pulang HSR Naples. Nah kalau untuk beli velg di sini nih om atau ban satu set itu apa aja nih ininya bonusnya? Bonusnya kalau pemasangan sih udah pasti free dia om ya. Terus dikasih bonus balancing nitrogen. Wah nitrogen udah anginin, terima ya. Rapi om tuh. Terima rapi ya. Iya. Dan barang yang masuk di sini itu pasti namanya dicek dulu. Ada minusnya apa nanti di repair sebagaimana mestinya dan bagus kualitasnya terjamin guys. Selanjutnya nih ada apa lagi nih? Untuk yang bawaan mobilnya lagi. Hah? Ini ada velgnya Nissan Mars. Wah, ini Nissan Mars nih. Iya, ring 15, PCD 4x100. Untuk harganya velg sama ban Rp2.800.000. Iya. Udah dapat velg sama ban dan ini bannya masih tebal juga. Kondisi nih. Kondisi ban kurang lebih 80% tahun 2022. 2022 menurut gua ini bannya bukan 85%, 90%. Masih tebal, masih kinis-kinis iya. Banget ini. Sama lagi semua tuh empat-empatnya. Ini bukan satu ya guys, empat nih. Bal, kasih lihat lebih deket bal. Ini benar-benar yang bannya tebal banget nih, masih tebal. Ragi-raginya masih bagus. Nego nggak ini? Harga nego. 2,8 nego. 2,8 nego. Wah cakep. Velg ini cocok banget buat mobil Datsun ya. Datsun cakep emang ya, ini punya Mars ya? Tinggal pasang aja tanpa harus ubah apa-apa lagi. Datsun atau Nissan Almera. Wah masuk ya? Iya udah tinggal pasang aja deh. Wah benar-benar cakep. Selanjutnya ada apa lagi nih? Terus di sebelahnya ada velg Suzuki Ignis ring 15. Oh ini punya Ignis ya bawaannya ya? Ring 15 PCD 4x100. Untuk harganya velg sama ban Rp2.700.000 dapat velg bawaan. Iya, velg sama ban bawaan mobil Ignis nih ya. Bisa dipakai di mobil apa aja? Bisa untuk Suzuki Splash. Splash? Karimun Wagon atau yang tipe R-nya juga bisa. Wah, cakep nih. Untuk alias Sigra juga masuk dia. Alias Sigra juga masuk ya. Tinggal pasang aja. Dan ini ukuran bannya ini dia memakai ukuran 175/65. Wah, bannya masih tebal banget, masih 75%. Masih 75% nih guys, bannya. Harga berapa? Harganya Rp2.700.000. 27, 26? 26 boleh. Langsung datang ke JW Racing. Alamatnya di mana, Om? Jalan Raya Jatiwaringin nomor 285 Pondok Gede Bekasi. Wah, tuh. Buruan datang dah. Pokoknya di depan McD Jatiwaringin. Tuh, depan McD guys. Jangan ragu-ragu, langsung datang. Apalagi nih? Yang murah di bawah 3 juta. Sebelah sana ada? Nah, kita ke sebelah sana aja. Nah, guys, ini ada yang gue menarik. Ada bawaan mobil Suzuki Baleno ya? Betul, om. Baleno hatchback nih ya? Betul. Ini ring berapa nih, Mas? Ini dia ring 16. Nah? 4x100. Plus ban, merek Apollo, bawaan pabrikan, bawaan mobilnya. Ukuran bannya 195/55 ring 16. Ring 16, harga? Nah, untuk harganya ini udah murah sih dia. Berapa? Cuma Rp2.850.000 kalau sama ban. 2,8 dapat ring 16 plus ban. Plus ban. Bulan oh. Kemarin masih ada 3 kan? Betul, om. Sekarang kita kasih 2,8 juta. Betul, om. Rp2.850.000. Udah ya, jangan dinaik-naikin gocap. Gua turunin gocap nih 2750 kasih. Boleh. 2750 dah. Gua main-main gua ngapain 288 2750. Nih, dapat mau bawaan mobil Baleno. Bisa untuk mobil apa aja nih? Untuk mobil Vios, Yaris, Italia, Sigra, Agya Ayla juga masuk. Agya Ayla juga masuk ya. Grand Max? Grand Max sih. Beda PCD ya? 4 cepet ya? Iya, 5114. Oh iya, 5114. Iya. Luxio? Luxio juga sama, nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Iya, 5114 juga. Perkijangan? Perkijangan juga 4114 ya? Perkijang dia 4114. Wah, lu nanya pada nggak bisa, Bal. Apa tuh nanya pada nggak bisa? Yang bisa-bisa aja masukinnya. Nah, apa lagi nih, Mas? Mas Ayar? Bawahnya ini ada velg replika Xenia. Ini replika Xenia. Ring 14. Ring 14. PCD
CD-nya 114 4x114. 114. Berapa harganya peleknya aja? 2.500. 2,5 juta dapat pelek replikanya Xenia nih ya. Iya, Om. Ring 15 nih ya? Ring 14, Om. Oh, ring 14 malahan, ring 14. CD 4x114. 4x114 ya. Untuk Avanza. Avanza. Terus New Carry. New Carry juga bisa ya. Bisa, dia masuk. Untuk Carry Cultura juga masuk. Masuk ya. Wah, cakep. Terus ini di bawah ada pelek Yaris ring 15. Ring 15 nih Yaris nih. Harga berapa nih? Itu peleknya aja murah, Om. Berapa? 1.800. 1,8 juta dapat mobil pelek bawaan Yaris ya. Iya, Yaris ring 15. Bisa untuk mobil apa aja nih? Untuk Vios, Agya, Ayla, Sigra, Kalia. Untuk Jazz. Jazz masuk ya. Masuk juga dia. Wah, cakep. Selanjutnya, wah ini kayaknya menarik nih. Ini berlip list, berapa nih? Agak lebih mahal? Ini agak lebih mahal. Berapa mahalnya? Untuk pelek ring 15 ini, untuk harga peleknya aja 3.200. Enggak kurang? Kurangin. Berapa? Lu berani ngasih gua? 3 juta aja, Om, buat si Om. Nah, 3 juta, tadi turunnya gua turun cepet. Langsung turunin 200, ngepasin 3 juta. Karena gua nyari budget di bawah 3 juta, 3 juta dikasih ini. Ada pelek ring? Ring 15. Ring 15. 100/114. Oh, double PCD ya? Iya. Lebar berapa nih? Lebarnya 7.5-8.5. Lebar 7.5-8.5. Waduh, bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Buat Avanza. Avanza. Xenia. Xenia. Livina. Livina. Terus untuk Yaris, Vios, Mazda 2, Ford Fiesta juga bisa. Juga bisa masuk ya. Masuk, Om, dia. Nah, yang nyari berlip-lip nih, ada nih, ganteng. Mana lagi nih, Mas? Di depan masih banyak lagi. Wah, depan. Kayaknya depan ada ya tampilan yang baru nih. Di depan nih banyak-banyak barang-barang. Kita agak lewatin budget 3 jutaan. Gue pengen kasih lihat aja nih ya ke teman-teman. Karena ada yang menarik hati gue. Dari sini dulu. Ini ada apa nih? Ini pelek ASR Evo. Oh, ini ASR Evo? ASR Evo. Wah. Harga berapa? Ini harga pelek dulu. Sama ban 7.700. 7,7 kondisi ban begini ya? Kondisi ban masih 85%, Om. Wah, cakep. Masih 85%. Banyak tahun 2021. 2021. Untuk speknya nih buat mobil apa aja? Ini sih paling ganteng dipasang ke mobil Innova Reborn atau Venturer. Venturer ya. Pajero? Ya, Pajero dia enggak bisa. Oh, dia lubang 5 ya? Iya, dia oh, PCD 5. Speknya ini lebar peleknya 9,5. Offsetnya cuma 25. Oh, offset 25. Iya, pokoknya kalau buat Reborn ganteng banget ini. Ya, buat Reborn nih ganteng nih. Nah, kayaknya menarik perhatian gua lagi ini bawaan untuk mobil Mercy ya. Mobil Mercy, Dom. Ini ring berapa nih? Itu ring 18. Hah? Pelek AMG Blade. Ring 18, dia plus ban Campero XX2. Banyak semi slick nih, Om. Iya, yeah, benar. Ukuran bannya 235/40/18. 235/40/18. Iya. Harga berapa kita kasih? Untuk harga sama, Om, dia 7.700 pelek plus ban. 7,7. Wah, bannya masih tebel banget. Dipakai berapa persen? Ini sih masih 95%, Om. 95 ya? 2022 bannya masih 95%. Wah, cakep. Kayaknya ini menarik juga. Ini apa ini? Itu ASR Shinjuku. ASR Shinjuku. Ring 18. Hah? PCD 5114. 5114. Iya, 5114. Dia pakai ban semi slick juga, Om. Ini Acelera 651. Acelera 651 Sport. Berapa nih? Itu harga pelek sama ban saya kasih 7,2 aja, Om. 7,2 juta dapat ring 18 ya. Ring 18 plus ban semi slick. Ban semi slick masih iya. Kini bannya masih 95%. Enggak 95. Itu, 98 masih ada bulu-bulunya. Masih baru banget nih ban. Sama 44-nya begitu ya? Sama 44-nya, Om. Wah, cakep. Berapa harganya? 7,2. 7.000. Boleh. 7 juta langsung datengin JW Racing, guys. Enggak main-main. Sultan yang nawarin. Kalau di sini enggak percaya tunjukin video. Nah, nih kata 7 juta. Mana bawa peleknya? Jangan lu tawar lagi. Ya tawar-tawar lagi boleh lah nego langsung. Kalau harga gua 7 juta dikasih sama Mas Ahyar. Wah, banyak juga pelek second di sini ya, Mas ya. Mas. Masih banyak lagi, Om. Kalau untuk pelayanannya apa-apa aja nih gue ingetin ke teman-teman sekalian. Kita mundur dikit aja, Mas, panas. Pelayanannya apa? Gratis apa aja nih di sini? Untuk pelayanan biasa, Om, kalau pemasangan sih udah pasti free, Om. Itu dapat free balancing sama nitrogen. Gitu. Free tambal tubeless juga. Tambal tubeless? Iya, pengecekan atau rotasi ban buat depan ganti belakang, belakang ganti depan. Itu berarti gratis? Udah free itu, Om. Udah free. Iya. Kadang kan kalau ban second itu kan dia ini, Om, banyak sih pada yang kemakan sebelah kan. Kalau orang ganti pelek
itu sekalian saya gantiin rotasinya. Oh, rotasi digantiin ya. Tebel saya bikin di dalam, yang tipisnya saya taruh di bagian. Ya mana dia makan luar sama makan dalam nanti di settingin. Iya, nanti itu saya rotasiin deh, itu udah free deh. Udah saya. Free ya. Iya. Wah, cakep. Nah, Mas, alamat lengkapnya nih toko JW Racing ada di mana nih? Untuk alamat lengkapnya di Jalan Raya Duaringin, nomor 285 Pondok Gede Bekasi. Patokan tokonya seberang McDonald Jatiwaringin atau samping toko parfum. Atau toko parfum ya. Iya. Nomor teleponnya itu di 0811-9621-2665. Nah, betul? Betul, Om. Karena saya ngeliat di spanduk. Oke, Mahyar. Terima kasih banyak, Mas. Wah, kayaknya kita mau ngeliat Livina. Boleh? Yang tadi baru dipasang ya? Iya, benar. Oke, siap, Om. Itu udah beres, udah dipasang. Benar. Itu ganteng sih pilihannya. Oke, Mahyar. Makasih banyak ya. Nah guys, sudah terpasang velg HSR Sebun Suta di mobil Nissan Livina ini nih guys. Ini di ring 15 dengan PCD-nya 400-414 dengan ET-nya ini 38 nih. 38 dengan lebar 6,5 nih guys. Wah, ini sih second-nya velgnya berkualitas nih. Wah, masih cakep, belum ada lecet-lecetnya sedikit banget nih. Wah, ini sih masih kinclong, dan ini aja plastik tutup HSR-nya ini belum dibuka. Belum dibuka nih, masih ada plastikannya nih guys. Wah, ini gimana perasaan owner-nya? Kita tatanya aja langsung ya. Wah, Om Frans, gimana nih Om perasaannya Om? Udah terpasang nih. Iya, ya kelihatannya lebih bagus lah Mas. Kelihatannya lebih bagus, terus tadi udah dicoba maju mundur, is oke. Bagus, enak rasanya juga. Wah, nyaman lah. Sesuai dengan pilihan Om ya? Betul. Benar ya? Iya. Nah Om, palingnya Sultan pengen nanya sedikit nih Om. Kesan dan pesan apa sih Om di toko gitu? Dari Om belanja online sampai Om datang ke sini nih Om. Ya, kalau belanja online langsung dijawab dengan yang apa yang kita butuhkan. Habis itu kita ke sini juga dilayani dengan baik. Ya, pekerja-pekerjaan juga oke lah. Wow, terima kasih banyak nih Om. Nah yang terakhir Om, satu kata untuk HSR nih Om, apa Om? Good, ready. Oke, Om Frans, terima kasih banyak nih Om. Thank you. Semoga mobilnya makin ganteng. Wah, amin, keren lah pokoknya. Amin. Ya, makasih banyak Om. Wow. Gimana video gua kali ini? Ada mobil yang ganti velg, ada harga velgnya murah-murah dan ganteng-ganteng, yang terbaru juga ada di toko. Asik kan? Nah, untuk teman-teman kalian komen di bawah, Bang, untuk wilayah sini itu di mana sih tokonya? Boleh komen aja. Nanti dijawab sama adminnya di YouTube tuh. Yang mobilnya pingin gua corin juga boleh, City of Remains. Habis itu yang pingin nanya-nanya tentang seputar velg itu silahkan nanya, komen langsung aja, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.